alhamdulillah hari ini BPJS Tenaga Kerjaan di 3 cabang yang ada di Jawa Timur memberikan donasinya berupa 3.000 masker. Tentunya 3.000 masker ini bagian dari 50.000 masker yang ada di DKI Jakarta. Dan saya atas nama pemerintah kota mengucapkan terima kasih banyak pada BPJS Tenaga Kerjaan di 3 cabang ini sudah memberikan donasinya dan perhatiannya kepada masyarakat Jakarta Timur. Kemudian nanti kita akan atur penyaluran, jangan sampai hanya itu penerimanya. Jadi kita bagi di 10 kecamatan. Tentunya kita koordinasi dengan BPJS, karena kan ini dari BPJS. Pastikan mereka memberikan prioritas pasti untuk anggotanya. Untuk BPJS pastilah. Karena kan ini perhatian, bentuk perhatian dan feedback dari BPJS terhadap anggotanya. Ya, ini pemberian masker ini merupakan bentuk kepedulian kita ya pada masyarakat Jakarta Timur yang kita berikan, kita salurkan melalui Pemkot. Jumlahnya adalah 3.000 lembar. Nah, 3.000 lembar ini bagian dari 50 lembar yang diinisiasi, 50.000 lembar yang diinisiasi oleh Bapak Deputi Direktur kita, Kanwil BP Jam Sostek DKI. Nah, bagaimana bentuk penyalurannya? Nanti kan tentu Bapak Wali Kota, kita tentunya tahu warga-warga kita yang betul-betul membutuhkan bantuan daripada masker. Kita tahu bahwa kondisi COVID, dampak COVID-19 ini masih terus ya, dan kita mau ketersediaan masker itu tetap ada sehingga kebutuhan masker itu bisa segera terpenuhi. Pemilihan masker sebagai bantuan yang diberikan untuk warga Jakarta Timur ini kenapa? Kan barangkali ada relawan-relawan dari wilayah Jakarta Timur yang terus bergerak, ya kan? Dan mereka kan tentu perlu juga memproteksi dirinya terhadap dampak daripada virus COVID-19 ini. Sehingga kita terpikirkan oleh kita untuk memberi bantuan berupa masker.